Yeah, welcome back with me Chris Ryan dan my brother Waku. Aduh, Adi Sky ya yeah, di Chris Ryan TV. Oke, okay, hari ini gua lagi main ke rumahnya Adi Sky dan gua lagi ngelihat mobil barunya Adi Sky. Honda HR-V tipe SE 1500 cc. Woi. Mobil baru ya. Berkah dari umroh ya. Pulang umroh, alhamdulillah ada mobil baru. Oke, okay, kita sekarang akan mengulik kira-kira speknya apa aja dan perbedaannya apa sih Honda HR-V SE dengan tipe RS yang tertinggi. Let's go, check it out. Itu salah satunya, Wak. Yeah. Kebetulan kan gue nggak tahu nih mobil kayak apa spesifikasinya. Betul banget, ada Chris nih, kita langsung aja kulik dan gue pengen tanya-tanya guys sama beliau. Oke, okay. Jadi kalau kita lihat sekilas, kelihatan banget kalau misalnya di Honda HR-V SE dan RS itu dari grill depannya. Kalau ini grillnya masih garis-garis, tapi kalau Honda HR-V yang RS itu udah bintik-bintik, ya. Oh, merah-merah gitu ya? Merah-merah. Dan itu hanya ada satu warna, itu Ignite Red. Apa tuh? Warna merahnya Ignite Red, gitu. Oh. Dan bedanya kalau dari segi spesifikasi mesinnya adalah kalau ini non-turbo 1500cc, dan kalau yang di Honda HR-V RS itu dengan turbo. Sehingga karena adanya turbo, otomatis horsepower-nya naik. Kalau di sini Honda HR-V yang SE atau E atau tipe S itu kira-kira di horsepower-nya 120 sampai dengan 130, tapi karena ini sudah menggunakan turbo yang Honda RS itu bisa sampai dengan 176 horsepower-nya. Jadi dari eskalasi mesinnya juga tenaganya pasti beda karena adanya turbo dengan non turbo. Ini non turbo kan? Ini non turbo. Ini karena ini Honda HR-V yang SE. Kebetulan gue bawa mobil cuma 180. Jadi nggak butuh. Nah, yang kedua itu ada di perbedaannya di kitnya. Aero kit. Aero kit itu di bawah sini nih. Jadi dari sini ke bawah sampai belakang itu kalau Honda HR-V yang RS itu dia sudah ada tambahan body sedikit, sehingga bodinya itu lebih lebar sekitar 8,5 cm. Oh, lebih lebar. Yang RS. Oh, lebih lebar gitu. Uh-uh. Kalau Honda HR-V yang RS sudah menggunakan dual dual knalpot ya, jadi di bawahnya ini kan baru satu knalpot nih. Kalau yang RS itu sudah menggunakan dua knalpot ya, karena ada turbo, otomatis pembuangannya juga lebih besar sehingga dia membutuhkan kira-kira dua knalpot di untuk sistem pembuangannya. Ya, tapi kalau untuk belakang sama, dia sudah LED-nya nyambung. Wih. Ya, mantap. Nah, kalau misalnya ini yang RS sudah ada power back door. Apa tuh? Power back door, jadi tinggal dipencet dia akan turun sendiri. Yang SE belum ada power back door. Ya. Kalau yang ini biasa aja langsung kayak gitu. Jadi bisa dari sini juga kayak gitu, set, dia turun. Yang RS lebih mahal ya sih? RS itu beda 100 juta. Jadi kalau ini OTR-nya itu sekitar 399, kalau yang RS itu di 499. Dan juga ada sistem walk away close. Apa tuh? Contohnya kayak gini nih, Pak. Kalau di Renault ya, ini kebetulan gue bawa Renault gue, hanya sebagai pembanding aja. Kalau ini murah, hanya dengan 295 juta kamu bisa dapetin mobil ini, Renault Koleos. Baru? Tahun 2019. Barunya mana? Barunya di atas 400. Ini tipenya ada Signature dan Luxury, ini yang tipe Luxury. Sekitar 2500cc. Yang gue maksud walk away close itu apa ini? Contohnya seperti ini ya. Kalau kita buka, dia akan kebuka. Nah, kalau kita jauh ya, dia akan secara otomatis nutup sendiri. Jadi, jadi kita nggak perlu buka tutup. Kalau misalnya lupa apa gimana ya kan, kita bisa langsung aja. Gitu. Ini 2019 tahunnya 2500cc Renault Koleos. Ini salah satu brand yang hot item di Renault. Jadi Renault itu yang hot item di Indonesia itu adalah Renault Koleos. Renault Koleos sendiri itu. Ada dua tipe, ada tipe Signature yang sudah ada sunroofnya dan juga Luxury yang tidak ada sunroof. Itu ada sunroof? Ini nggak ada sunroof, Pak. Yang ada sunroof itu sekitar 350 jutaan. Ini under 300. Oke, okay, let's go. Next, sekarang kita kulik nih interiornya. Ada yang aneh-aneh nggak nih, Pak, di dalam, Pak? Wah, bersih mobil saya, Pak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya RS itu sudah menggunakan 6 airbag sistem keamanannya, tapi kalau yang SE dan ke bawah itu masih menggunakan 4 airbag. Tapi bagaimanapun juga itu sudah menggunakan Honda Sensor Sensing, sehingga itu lebih aman. Apa sih Honda Sensor Sensing? Contohnya, kita kalau nyetir pakai Honda HR-V yang terbaru, tipe apapun, kalau kita ngantuk, kita agak belok ke kiri sedikit. Oh iya, benar ya? Benar. Jadi kalau di tol tuh,
keren banget tuh Honda Sensing. Bahkan kalau kita lepas setirnya, bunyi dia. Dia belok ke kiri. Misalnya ya, kita ngantuk, dia akan secara otomatis mengembalikan setirnya lagi sesuai dengan marka jalan. Ui. Jadi keren banget, itulah kelebihannya di Honda HR-V yang tiba terbaru. Dan dia juga kalau misalnya kalau mau macet nih kan, terus orang mobil kita di depan dia bunyi titi-titi jalan ya, gitu. Jadi bisa ngasih tahu kayak gitu. Ada sensor parkingnya juga, jadi bisa membuat kita untuk lebih aware terhadap sekeliling kita. Dan juga sudah ada di dalamnya, kita lihat head unitnya sebesar 8 inch. Apa aja tuh? Nih, jadi head unitnya ini nih untuk tipe SE emang lebih besar ya. Kalau yang di tipe E itu 7 inch, tapi kalau yang di tipe SE dan RS itu 8 inch. Dan juga sudah ada audio steering control. Jadi bisa terima telepon dari sini, bisa gedein kecilin volume radio maupun Bluetooth dari sini. Nah, sekarang kita udah ada di dalam interior Honda HR-V SE punyanya di Sky. Kita bisa lihat di sini sudah dipenuhi dan dilengkapi dengan audio USB port. Jadi bisa ngecas handphone di sini maupun bisa masukin data sesuai dengan kebutuhan. Dan juga layar inch-nya lebih besar sekitar 8 inch. Jadi semuanya sudah digital air conditioning. Bedanya kalau di HR-V yang lama memang semuanya touchscreen, kalau di sini ada sedikit analognya, sentuhan analognya. Seru, aku malah suka yang kayak gini nih. Jadi masih perbedaannya juga kalau di Honda HR-V tipe RS itu joknya sudah full full kulit. Kalau ini kan ada kombinasi antara kulit dan juga bahan. Jadi ini yang salah satu yang membedakan. Dan juga di sistem audionya, audionya memang lebih lengkap karena dengan adanya 6 apa? Tweeter dan juga subwoofernya. Tapi itu nggak akan terlalu berpengaruh sih. Dan nah, ini gua pengen tanya apa? Ini fungsinya apa ya? Oh, jadi ini itu namanya shift knob. Jadi bisa penggantinya untuk otomatis ke manual. Sehingga kalau misalnya kau mau di jalan tol, kau masukkan di D, ya, kau bisa mainkan gigi dari sini. Oh, bisa jadi main gigi. Jadi turunkan gigi, naikkan gigi. Contoh ya, coba dipencet aja. Nah, D. Nah, coba. Oh, ini nggak bisa karena belum jalan. Oh. Jadi nanti akan ada 1, 2, 3, 4. Jadi bisa GTA jadi gitu ya. Shift knob-nya. Jadi kau bisa ngatur shift knob-nya dari sini juga. Gigi 1, gigi 2, gigi 3 kayak F1 gitu, Pak. Keren juga. Keren banget. Yes, mantap juga. Ya, sudah dilengkapi juga dengan shift knob yang dibalut dengan kulit sehingga ini bisa kelihatan jadi lebih elegan dan sporty. Dan juga sudah menggunakan electric parking brake system. Ini apa nih hold braking ini? Hold itu untuk rem aja. Jadi bisa dipencet. Misalnya kalau rem, tapi ini bisa jalan. Iya, itu bisa dipencet. Jadi kalau misalnya lagi di tanjakan, ibaratnya kalau manual itu kan pencet rem dulu, baru gigi 1, baru jalan. Kalau ini bisa dipencet ini. Pencet aja deh berdiam nanti. Buat diam untuk nahan gigi lah kira-kira kalau gitu. Di tanjakan bisa. Di kemacetan nggak perlu. Nggak perlu. Ada satu fitur kelemahan yang menurut gua itu ganggu banget. Apa? Yaitu panoramic glass-nya ini loh. Maksudnya kalau di Honda HR-V yang tipe Prestige itu dia udah ada sunroof dan panoramik sampai belakang. Jadi kita bisa sekalian kita buka dari sini ke belakang. Tipe Prestige kalau yang di situ ya. Oh, Prestige. Nah, tapi kalau yang di Honda HR-V terbaru ini yang SE maupun RS, kenapa hanya panoramik? Dan ini pakai begini, jadi kayak mengurangi kesan mahalnya gitu loh. Ini mobil 400 sampai 500 juta, tapi kenapa panoramiknya minimal bisa dipakaikan pakai tombol, dia bisa begini. Keren gitu ya, yang kita sendiri ya. Nah, dan satu lagi yang bikin ganggu itu ini yang di belakang. Yang di belakang itu kita harus copot dulu. Iya, kurang cantik ya. Ini katanya harus kita copot dulu. Habis kita copot, kita taruh di bagasi. Walaupun di bagasinya itu sudah ada tasnya lah kira-kira, tapi itu mengganggu space yang ada buat para pengemudinya maupun orang yang duduk di belakang. Iya. Kenapa enggak ini ya? Dipakai sistem ini aja. Jadi gitu semuanya itu benar-benar simple gitu. Itu sih yang menurut gua agak mengganggu. Karena dengan mobil 400-500 juta, otomatis kita berharap pasti kita dapatnya yang maksimal. Tapi apapun itu, Honda HR-V ini merupakan sebuah solusi buat kita semua. Karena pertama, Honda spare part-nya lebih murah dan juga ada warranty-nya sampai dengan 5 tahun. Jadi tinggal servis aja. Dan juga harga purna jualnya pun bertahan sehingga masih aman untuk jual dia. Ya. Jadi Honda itu terutama HR-V itu adalah SUV terlaris di Indonesia. Jadi gampang banget buat kalau ngejual lagi harga nggak akan
turun jauh banget ya. Di angka berapa kalau second sekarang? Kalau second ini ya masih di atas 350. Padahal barunya 390. Masih segitu ya. Ya, jadi memang harganya masih bertahan. Ya. Oke guys, jadi itu sekilas dari perbedaan antara Honda HR-V S dan juga RS dan juga SE. Oke guys, tadi kita udah ngulik sedikit tentang spek dan juga fitur-fitur terbaru Honda HR-V, kelebihan dan kekurangannya apa, dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang kehidupannya Adi Sky. Waduh, di rumahnya. Thank you banget ya, Wak ya. Siap aku. Rezeki lancar, mudah-mudahan mobilnya awet. Kalau mau jual, jangan lupa kabarin aku. Siap. Hai, hai. Baru ya kan? Jangan jual mobil. Oke. Masih kita ketol. Ya, welcome back bareng gue Chris Ryan dan juga Adi Sky di Chris Ryan TV. Okay. Oh, bukan di ngalir aja ya? Ngalir aja. Kita minjem setnya Adi. Udah lama juga gak dipakai nih, set buat nih. Karena emang bener-bener sibuk gue lagi keluar kota terus. Nah, jadi sekarang kita pengen tahu keseharian Adi Sky nih. Thank you aku udah ada di Chris Ryan TV. Sama-sama. Meluangkan waktunya dan juga bisa ngelihat mobil barunya, kita kulik speknya dan lain sebagainya. Mantap, dapat penjelasan yang gak pernah aku tahu, karena pas yang setir itu kan bingung mau dipakai buat apa. Jadi kalau misalnya jalan tuh tinggal di yang di tol itu, untuk di tol gitu. Itu kalau mau main pakai gigi gitu ya. Tritonic lah namanya tuh. Iya. Waktu sekarang sibuk apa nih waktu? Sekarang ada prepare satu project film. Ada bisnis-bisnis yang berjalan dan ya beginilah, ngalir aja hidupnya. Ngalir aja ya, sesuai dengan tema podcast ya. Iya, ngalir aja. Ngalir aja. Jadi kita pengen tahu dong, mungkin banyak orang juga udah tahu, tapi di khususnya di channel aku pengen tahu juga. Ah, betul. Proses. Setiap orang kan kalau mau berhasil kan butuh proses kan. Nah, proses. Prosesnya Adiska ini gimana sih? Wah, awal mula di Jakarta dan akhirnya bisa sampai sekarang. Belum berhasil lah, Chris. Masih jauh banget dari kata berhasil. Masih berproses ini. Berhasil itu kan tentatif, Pak. Seperti materi, tentatif. Ya. Tapi kan proses itu yang harus kita hargai kan itu, Pak. Ya. Nah, gimana tuh proses awalnya tuh Adiska itu? Apa ikut Aneka Yes atau gimana? Kalau dulu tuh gua tuh ke awal muasal terjun dunia entertainment 2015 ya, 2015. Baru 8 tahun. Model-model dulu di Jogja. Sekali pertama ikut model langsung juara satu, Pak. Widih. Wakilin Jogja untuk event namanya Cardinal World di Bali gitu. Yeah. 32 provinsi Indonesia. Nah, di Bali, di Jogja aku wakilin Jogja, dan kebetulan di 32 peserta itu gua masuk top 5 gitu. Besar. Nah, udah kelar acara itu. Casting sana, casting sini di Jogja dulu. Sempat juga jadi ekstrasnya film namanya Radinsya dulu, tau kan? Serdeta Dirindukan lah. Tau. Jadi ekstras di belakang-belakang gitu, karena pengen tahu dunia film gimana, dunia entertainment gimana. Nah, setelah itu ikut model lagi, menang lagi, kayak elemen gitu. Itu di ending-ending gua mau kelar kuliah tuh. 2016 kayak gitu, menang. Habis itu ke Jakarta 2017 awal. Berarti sebenarnya baru 6 tahun ya? 6 tahun lah di entertain. 6 tahun berproses lagi, gak kenal siapapun Jakarta. Kenalan sana sini, casting-casting 6 bulan gue tuh sempet gak ada kerjaan di Jakarta 6 bulan. Belum ada mobil, belum ada apa-apa, naik Gojek. Terus ada salah satu kata-kata abang gue lah, kalau kita sebut Ical Muhammad ini. Ical, ini brother gue juga tuh. Dia bilang, setiap manusia itu punya jatah gagal. Oke. Okay. Abis itu jatah gagal lu, nanti lu bakal menemukan sebuah kesuksesan. Ush, gagal. Iya, kalau berkata-kata kan bersyair-syair. Iya, betul. Ya, gue lakuin, dan ternyata benar. Dapatlah iklan pertama, job pertama tuh. 6 bulan atau 7 bulan setelah casting, iklan atau iklan XL. Nah, honornya itu gue kasih ke nyokap gue semua, Chris. Menurut pertama nyokap gua semua. Habis itu mulai dapat FTV, tapi setelah itu dapat film Kuntilanak. Kuntilanak tahun 2000? 2017 juga. 17 ya. Terus akhir-akhir. Oke. 17 atau 18 gitu kalau enggak salah. 18 deh. Setelah setahun lah kira-kira ya. Setahun film, nah setelah dari situ tuh mulai naiklah karakternya, jadi dapat FTV dan sampai di terakhir kemarin sinetron JWB B3 sama sahabat-sahabat. Bilar dan juga Aris Friza. Ya, itu tiga apa? Trigesrek. Itu di 2020 ya?
2020 itu kita lagi on the top lah kalau bisa dibilang ya. Mulai meledaknya di 2020 ya. Enggak meledak sih maksudnya ya. Ya mulai dikenal lah. Mulai dikenal. Eksistensinya mulai terlihat. Gua semua TV udah gue mainin. Kresnet TV, Indosiar, SCTV, RCTI, ANTV. Hampir lah TV-TV nasional udah pernah gue jelajahi lah. Okay. Dan itu juga salah satu target gue. Gue bisa main di semua TV, muka gue ada di semua TV. Dan kebetulan dijabah sama Umar. Amin ya Allah. Yang terakhir di Jodoh Wasiat Bapak itu yang season 2 bisa sampai 300 episode lebih itu ya. Oh itu perjuangan. Itu sebuah portofolio yang luar biasa. Karena apalagi sekarang TV-TV itu jelek dikit bungkus, jelek dikit bungkus. Nah, ini bisa bertahan sampai dengan 300 episode itu merupakan sebuah achievement juga lah. It's amazing. It's amazing. Kata Pak Ferry itu kita pengorbanan lo tau sendiri Chris. Yeah. Kalau gue syuting sana. Yeah. Callingan jam 10 pagi, pulangnya jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ntar gitu. Calling pagi lagi. Calling pagi lagi. Dan itu selama setahun. Cuma 6 jam. Dan itu selama setahun. Dan gue sangat-sangat menikmati prosesnya. Kenapa? Karena ini impian gue nih. Dari dulu doa-doa gue gitu. Dan alhamdulillah lah, semua bisa terwujud dan sekarang jalanin aja. Mantap. Wah, jadi sekarang udah punya pacar dong? Udah. Udah? Ada rencana menikah? Udah pacaran sih kayaknya ya kita ya? Jadi komitmen aja. Komitmen aja. Jadi bersahabat lah, bersahabat secara intens lah. Bersahabat kayak, ya udah kalau gue ngomong sama dia kayak, aku gak mau cari pacar, aku maunya cari istri. Sekarang usia berapa? 29. Jadi ada rencana dalam waktu dekat? Insya Allah. Insya Allah. Ya, gimana yang terbaik. Kalau emang waktunya kata Tuhan berangkat, berangkat. Jadi pokoknya semua ini semua apa kata Allah lah ya? Iya Allah. Kalau gue udah hampir seperti itu ya. Iya. Kayak gitu. Kalau emang nggak dapet apapun, ya udah di ikhlasin aja. Kalau emang ini udah jalan Tuhan gitu. Gue udah seperti itu sejak berapa tahun lalu sih. Jadi dari Solo kenapa ya? Jogja. Tapi nyokap di Solo ya? Nyokap Solo. Dari Solo berkarir ke Jogja, 2017 akhirnya ke Jakarta dan berproses akhirnya di 2020 doa mulai dijabah Allah satu persatu ya. Keinginan-keinginan harapan mulai terkabulkan. Apa sih momen yang paling gak enak selama kau berproses itu, Pak? Apakah sampai nggak bisa bayar kosan atau sampai nggak makan atau gimana waktu pas kau berproses itu dari 2017? Paling nggak enak itu bukan masalah finansial ya, masalah di penolakan, Chris. Jadi gue sempat satu casting itu kan datang satu hari itu bisa 4 kali casting gue. Yeah, okay. Casting aja. Jadi pas masuk ke ruang casting, mas mau ngapain gitu? Mau casting mas? Oh maaf mas, karakter mas nggak cocok, mas pulang aja. Langsung? Penolakan itu yang gue rasain ada. Ya udah. Itu awal-awal 2017 tuh ya? 2017 itu. Waduh. Sakit gak ini? Gitu? Sakit dong. Terus juga ada momen kayak salah satu sutradara lah di PH yang gua main JWB. Terus 2 tahun sebelumnya gua tuh dimarah-marahin banget sama beliau. Gua sempet juga. Ini artis bisa acting gak sih? Digituin gua. Awal-awal tuh ya? Awal-awal di dalam hati gua lihat aja orang nanti bapaknya. Gue bukti sama dia kalau gue bisa acting. 2 tahun kemudian dia saudara gue lagi dan dia sayang banget. Wah lu udah sukses karena pemeran utama ya. Gitu. Nah Wak, jadi kan yang paling susah itu di dalam mencapai mimpi. Mimpi-mimpi yang kita set di dalam alam bawah sadar kita itu kan adalah konsistensi Wak. Karena di saat kita ingin menggapai mimpi, itu pasti banyak banget dalam prosesnya itu ganjalan-ganjalan, tantangan-tantangan yang membuat kita mungkin lebih berkecil hati daripada berbesar hati untuk menggapai sebuah impian. Karena realitas itu selalu ditubrukkan dengan mimpi-mimpi kita. Gimana Wak cara kau biar tetap semangat, mindsetmu tetap bagus dalam apa ya, ingin mencapai mimpi-mimpi yang udah dimimpikan dari zaman dulu-dulu. Ini kan juga bisa buat contoh buat kita-kita nih yang punya mimpi juga di luar sana. Kalau gua dari dulu selalu punya prinsip dalam hidup, kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi sampai Tuhan bilang stop. Nah, itu dong, simpel. Terus juga gua akan punya guru ya, guru agama, guru spiritual maksudnya. Jadi gua selalu sharing ketika gua ada masalah, kalau ada apa, baik lagi ke agama. Gitu. Intinya di agama. Ketika lu udah menerima semua kegagalan lu, gua ikhlas, percayalah pasti ada kemudahan di depan. Simple, Chris, benar.
dan itu gue udah wujudin dan gue ngeliat depan mata kepala gue sendiri semua orang sukses seperti itu polanya. Jadi ketemu orang-orang hebat, ketemu orang benar-benar kaya yang hartanya triliunan rupiah, dia itu satu kunci suksesnya. Selalu mencoba dan jangan lupa sama Tuhan. Ikhtiar dan berdoa. Simple. Berarti rezeki itu kan dari Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan. Agama, Tuhan. Dalam hal ini berarti sholat ya. Wah itu wajib. Kalau menurut gua, ketika kita udah melakukan hukum wajib sholat, ada aja rezeki itu datang dari mana aja, please. Benar. Ini salah satu kiat sukses menurut gua. Kalau kalian muslim, sholat tuh penting banget, guys. Okay. Jadi kan kayak di agama Islam tuh ada 5. Sholat itu ibarat kata genggaman kita, guys. Kalau kita nggak sholat tuh kayak pes, jatuh kita. Jadi kita harus sholat, berdoa. Rezeki itu datang dari mana aja, dan itu gue udah lakuin, apalagi kita berbagi. Sekecil apapun, saya 40 ribu, 20 ribu, kasih orang membutuhkan benar-benar pakai hati. Kita ikhlas dengan dibalikinnya berkali-kali lipat, dan itu gue udah buktikan dulu. Salah satunya pas gue masih di ngekos tuh, saya 150 ribu, duit gue pulang gym, gue jalan dari Kuningan, gue ngeliat ada bapak bawa karung yang jualan gitu, umum banget kan, gue kasih nih 50 ribu, dia 100 ribu gue kan, 100 ribu gue beli makan. Besok ya gue dapet honor, dapet kerjaan honornya 7 juta dari sedekah 50 ribu itu. Dikalinya berkali-kali lipat ya. Gila ya. Itu di pondok sedekah, ikhtiar, semangat terus dan konsisten itu. Jadi konsistensi itu butuh bensin. Konsistensi itu adalah sebuah visi. Ya. Untuk mencapai visi yang kita mau, kita butuh misi. Nah, misi itu adalah day to day. Hari per hari, action dari kecil menjadi besar itu harus dibarengi dengan ikhtiar, berdoa. Jadi bensinnya itu adalah doa ya. Iya, udah gitu kan. Jadi ya kalau kita berdoa doang, kita enggak ada ikhtiarnya ya enggak akan jadi apa-apa. Karena kan hidup tuh naik turun. Iya. Pasti ada saatnya juga di saat kita ingin menggapai mimpi kita itu kita jadi lemah ya, atau berkecil hati, hopeless. Banyak banget juga gue ngerasain hal seperti itu gitu loh. Jadi hari ini gue jadi dapat ilmu baru dari waktu ya. Ternyata memang kita untuk menggenggam sebuah komitmen, untuk mencapai sebuah mimpi itu kita butuh yang namanya doa. Doa dan ya itu udah melibatkan Tuhan ya. Paling benar. Dalam setiap kegiatan aktivitas sama doa restu orang tua sih. Kalau ada orang tua, terutama ibu ya. Doalah sama dia. Minta doa sama dia dan insyaallah pasti akan terwujud. Mantap. Jadi sambil jualan batik masih tetap ya? Jalan terus. Oh, baru buka cabang satu lagi. Di mana tuh? Bengkulu. Alhamdulillah. Jadi entrepreneur, actor. Widi, keren banget. Pak, ke depan rencanamu apa, Pak? Jadi apakah kau memandang Adiska ini akan menjadi aktor selamanya? Enggak. Atau apa? Kira-kira kan kita kan hidupnya hanya persimpangan aja sementara kan. Dari dulu tuh gua selalu ngomong ke diri gua, aktor ini cuma sebagai hobi gua. Okay. Gua enggak cari duit di sini. Okay. Gua cari duitnya nanti di bisnis. Di bisnis ya. Jadi kau memandang dirimu 10 tahun ke depan itu udah jadi pebisnis. Pebisnis ya. Kalau aktor ini hobi, gua tuh syuting fashion, Chris. Fashion ya. Jadi ketemu orang, ngobrol sama kru, sama sutradara, menjadi karakter orang lain, dan itu sebuah passion buat gua, hobi gua gitu. Seneng kayak gua nge-gym, gua main bola, ada kayak gitu. Seneng, jadi gua mindsetnya bukan duit yang gua cari di sana. Kesenangan, kehappyan, gue bisa menghibur orang, bikin orang tertawa, bikin orang bahagia, bikin orang senang lah sama gue, itu hobi gue. Jadi bagian dari kesuksesan itu juga melakukannya dengan ikhlas ya? Itu, paling penting. Ikhlas. Jadi nothing to lose, tetap dengan berkomitmen, ikhlas, doa. Itu, udah keren. Itu. Keren banget. Tapi itu kalau dikombinasiin the best. The best ya? Anak pengen punya berapa kira-kira, Wak? Dua aja. Dua ya? Jadi untuk kedepannya, Adiska akan tinggal di Jakarta atau kembali ke Solo? Jakarta is my life. Jakarta ya, jadi untuk kedepannya tetap akan di Jakarta terus ya? Tapi mungkin hari tua nanti kalau nggak di Bali, di Jogja. Jogja sih enak, Wak. Kalau Bali, Jogja. Gitu, gue ada plan sih, sampai umur gue 50 gue udah punya plan. Sampai 50 ya? Sampai umur gue 50 tahun nanti gue sama istri gue mau kemana. Karena kan di sini kita baru tahu Jakarta tuh sekarang world population worst nomor 1 Jakarta. Kemarin gue baca beritanya. Iya kan? Jadi sekarang udah nomor 1, kemarin masih nomor 3. Nomor 1-nya India. Lain India sekarang. Mumbai.
sekarang Jakarta udah menjadi kota populasi polusi udara terburuk di dunia. Dan itu bisa menjadi apa atensi juga lah buat pemerintah untuk bisa mengurangi emisi-emisi bahan bakar maupun polusi udara. Dan semoga IKN cepat terrealisasi. Sebagian orang kantoran kan yang kita tahu di sini kantoran terlalu tumat menurut gue ya. Yeah. Ketika kita berangkat pagi tuh lulus sendiri dari Andara ini tuh sampai situ macet tuh sampai Tasari. Yeah. Karena orang mau ke pusat mau kantoran cuma kan. Nah itu mungkin menurut gue terlalu banyak orang kantoran yang di Jakarta. Mungkin beberapanya dipindah di IKN kan bisa mengurangi kemacetan. Mungkin itu solusi yeah. yang tepat lah buat gue gitu. Nah sekarang ini kau syuting batik, rencana ke depan ada usaha apa lagi nih? Ya doain lah, ada beberapa project yang mau jalan sama bos-bos ya, semoga bisa dipercaya terus sama bos-bos dan semoga bisa terrealisasi lah. Aku dengar mau masuk di industri otomotif juga nih, Pak. Amin, doain aja. Amin, ya kan? Kan sebagai manusia melakukan yang terbaik misalnya selain jam jalan. Enak ya kayak gitu ya, kalau hidup kayak gitu ya. Tenang, Chris. Iya. Lo tidur, lo kan pernah ngerasain kalau iya. trading kayak gimana rasa tidur anginnya iya. kan? Jadi, pembawaan lo jadi santai aja, nggak ada bebannya. Gue nggak takut, gue nggak ada duit besok, insya Allah Tuhan yang ngasih. Jadi bener-bener mengalir aja ya? Mengalir aja, udah. Ya itu enak banget sih. Jadi, nikmat lo tidur, enak bangun, enak iya. makan, enak kayak gitu. Nyari jodoh, kita serahkan kepada Tuhan. Allah. Baik lagi. Nyari kerjaan. Pada Allah. Tapi jangan lupa ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar itu intinya. Kalau kita belum berhasil, ikhtiarnya belum keras. Jadi terus ikhtiar. Jangan gas terus. Orang mau ngomong apa, gas terus. Sisanya kasih Allah. Kemarin umroh yang pertama, Pak? Pertama tuh. Gimana rasanya, Pak? Wah, itu luar biasa. Pengalaman umroh kita share dong di sini. Gua umroh salah satu mungkin orang paling beruntung di dunia kali ya. Kenapa? Gua umroh nggak bayar terus dikasih duit. Enak banget, Pak. Luar biasa kan? Satu banding sejuta orang belum tentu tuh, Pak. Umroh nggak bayar gratis dikasih duit lagi di sana. Bayangin tuh kurang nikmat apa Tuhan kasih. Didat di bulan puasa malam 21 sampai lebaran gue di sana. Iya, sekitar 10 hari 2 minggu ya. Dan di sana Chris, satu malamnya ada hotel yang menghadap Ka'bah yang ke tempat gue tidur itu aja 80 juta satu malam. Gila. Kaliin 10 berapa? 10 hari ya. 800 juta. 800 juta. Bayang. Gila. Dan kau mendapatkan kesempatan di situ ya. Mungkin itu dari segi hingar-bingarnya lah. Tapi kalau dari segi spiritualnya, apa perbedaan Adiskai sebelum dan setelah menjalani ibadah umroh? Sebelumnya gua itu bolong-bolong mungkin salatnya ya. Karena kan benar-benar ada kegiatan. Kalau sekarang dengar azan langsung sholat. Tadi kan. Iya, tadi pas gua datang ke sini juga, "Pak, aku sholat dulu ya, Pak." Ya lebih ya. Kayak terpanggil lah. Karena kan sayang Chris, kalau kita di sana itu Chris, kasih lo tau di Mekah satu kali kita sholat di sana di Mekah Masjidil Haram itu sama dengan 90.000 kali gitu. Oke, 90.000 kali sholat. Iya. Amalnya Indonesia. Dengan sholat biasa ya di sini. Paling. Dan kau di situ selama 10 hari 2 minggu itu betul-betul hanya sholat aja. Iya, terjadi di sana tuh nggak itu Chris apa? Nggak ingat dunia. Benar-benar hanya sholat aja ya. Benar ya, kalau nggak salah kurang lebih segitu. Pokoknya kalau kita jamaah itu dikali 28. Hampir 100.000 kali lah. Wah, kalau kita hitungin di kapalasi di dunia. Alhamdulillah. Gitu. Dan dapatnya rezekinya luar biasa sih. Dikenalin sama orang-orang hebat. Yeah. Allah kasih jalan, ketemu sama ini. Relasi bisnis juga jalan. Gue pulang umroh mau dikasih villa buat suruh ngurusin. Gila. Bayangin lu. Berkah ya. Kita gak pernah tahu ya. Kadang-kadang orang tuh mau ngasih duit 1.000, 10.000 aja mikir gitu. Ya kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah penggerakan. Penggerakan spiritual itu. Kalau bisa ada orang dengan baik hati. Nih kamu gitu ya. Kamu ambil villa babani, kamu urus nih 3 hektar. Buset lah gue bilang. Gila. Ilmunya belum ada. Maksudnya. Sentuhan ilahi ya. Iya. Karena itu. Orang udah seneng kan sama kita kan, gitu. Karena kan di sana benar-benar kayak. Ya tapi kan artis kan banyak. Kalau kita ngomong ganteng itu kan nggak fana, ya. Relatif juga nggak selamanya. Tapi kalau bisa ya terbuka jalan, kesehatannya terjamin, kebahagiaan dan selalu ada rasa bersyukur itu kan syarat dari kebahagiaan kan, Wak. Ya. Itu berarti udah ada sentuhan ilahi, Wak. Sesuatu yang nggak bisa kita identifikasikan secara faktual. Tapi ya itulah terjadi dan nyata. Dan itu gua rasain tuh setelah pulang umroh ya banyak banget dan kenikmatan yang tak terduga yang Tuhan kasih ya. Itu salah satunya umroh gua bilang orang umroh tuh susah loh. Iya.
gue gratis terus kasih duit lagi gitu. Wah, luar biasa. Ya, thank you banget Wak atas waktunya. Kita sama-sama jadi tahu banget dalam menjalani dunia ini kita membutuhkan sebuah pegangan. Iya. Pegangan itu adalah bensin dari komitmen yang akan kita jalani dari misi kita hari ke hari untuk mencapai visi kita. Visi itu bisa kita kategorikan mungkin sebagai mimpi lah, sebagai angan-angan yang kita inginkan. Itu kan kita membutuhkan misi. Jadi tetaplah berpegang pada agama. Terima kasih banget udah sharing tentang love life, tentang karir, perjalanan proses karirnya, maupun juga tentang rencana ke depan. Aku doakan yang terbaik buat waktu. Ya, terima kasih banyak waktu. Sukses selalu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan bareng Chris Ryan dan juga di Sky di Chris Ryan TV. Thank you. Dadah.